Okay, baik. So, jadinya pada malam ni kita buat ulang kaji sikit berkaitan dengan bentuk geometri tiga dimensi. Bentuk geometri tiga dimensi ni maksud dia ialah apa juga bentuk-bentuk, apa juga bentuk-bentuk yang boleh diisi, yang ada ruang di dalamnya. Contoh kalau bola, bola tu boleh tak diisi? Boleh tak diisi dengan sesuatu? Boleh diisi dengan angin. Contoh akuarium. Akuarium tu bentuk tiga dimensi ke tak tiga dimensi? Tiga dimensi. Sebab dia boleh diisi dengan air. Macam tu. Jadinya tiga dimensi ni maksudnya bentuk-bentuk yang boleh. Okay. Bentuk tiga dimensi ni maksudnya yang boleh diisi bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk yang boleh diisi dengan sesuatu, angin ke, pejal ke, ataupun cecair. Ya, dalam tiga dimensinya sendiri, bentuk tiga dimensi ni yang kita nak belajar dalam tingkatan dua, maksudnya mula-mula kita kena tahu dia, bentuknya namanya kubus. Okay? Bentuk tu nama kubus. Yang keduanya, bentuk tu nama kuboid. Okay? Kuboid. Okay, dan yang ketiganya, bentuk tu namanya, namanya apa awak ni? Yang seterusnya sebut. Piramid. Piramid, yes. Piramid. Okay, dan yang seterusnya, yang keempat selain daripada piramid, kita ada silinder. Okay, silinder. Selain daripada silinder, kita ada cone. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 ni kita dah belajar berkaitan dengan dia punya isi padu dia. Okay, berkaitan dengan isi padu tu kita dah belajar. Jadi kita tambah lagi malam ni, selain daripada cone, kita akan belajar yang keenam adalah sfera. Okay, yang keenam adalah sfera. Dan yang ketujuh adalah prisma. Prisma. Jadi ini bentuk tiga dimensi. Dalam bentuk tiga dimensi ni, kita mesti belajar yang pertamanya dia punya isi padu. Formula maksudnya ni. Formula isi padu. Okay, formula isi padu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah luas bentangan. Jadi formula isi padu bagi bentuk-bentuk yang tujuh ni, dia berbeza dengan luas bentangan. Jadinya dalam bentuk geometri tiga dimensi ni kita belajar, mula-mula kita cari dia punya isi padu. Isi padu ni dia senang sikit, dia pendek sikit dia punya formula. Kemudian kita belajar juga bentuk geometri tiga dimensi, iaitu luas bentangan dia. Macam tu. Okay. Jadinya kita dah belajar hari tu. Mula-mula sekali kita belajar masa darjah 6 hari tu, kita belajar yang ini namanya kubus ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil cube. Jadi kubus ni dia punya sifat dia semua sisi-sisi dia sama. Semua sisi-sisinya sama. Maknanya kalau dekat sini panjangnya pi, panjangnya pi, maka lebarnya pi dan tingginya pun pi juga. Jadi formula isi padu kubus adalah pi darab pi darab pi. Itu dapat jawapannya adalah pi kuasa 3. Dapat pi kuasa 3. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, sekarang ni kita belajar isi padu, Kita belajar isi padu sekarang, kita belajar isi padu. Okey, isi padu kubus. Yang kedua, okay, yang kedua kita belajar berkaitan dengan kejap. Yang keduanya kita belajar berkaitan dengan kuboid. Yang ni nama dia kuboid. Alah, kita pun dah belajar masa kita dah jenam, cuma ni ulang kaji saja. Kuboid. Apa beza kubus dengan kuboid? Apa beza kubus dengan kuboid? Ni apa beza kubus dengan kuboid? Ni lebar dia panjang sikit. Lebar dia panjang sikit. Maknanya dia punya sisi-sisi dia tak sama. Okey. Jadi katakan kat sini ada panjang, kat sini ada lebar dan kat sini ada tinggi.
Ini panjang dengan lebar dengan tinggi dia tak sama. Tapi kalau kubus, panjang dia, lebar dia, tinggi dia semua sama. Jadi formula isi padu dia, formula isi padu dia adalah panjang darabkan dengan lebar darabkan dengan tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini formula isi padu bagi kuat. Okey. Yang seterusnya yang ini kita panggil sebagai piramid. Kita panggil dia sebagai piramid. Okey. Jadinya cerita tentang piramid. Jadinya cerita tentang piramid ni. Piramid ni, yang ni namanya piramid tau. Okey. Piramid. Jadi piramid ni, piramid ni sebenarnya sebelum dia jadi piramid, asal piramid adalah daripada kubus. Asal piramid adalah daripada kubus asal dia. Asal piramid ni daripada kubus. Ini. Cumanya seorang tukang kayu tu dia gergaji. Dia potong kayu tu macam ni. Dia potong lagi kayu tu macam ni. Alah, tak tegak minta maaf. Macam tu lah. Dia potong lagi kayu tu macam ni. Jadilah dia bentuk piramid. Macam ni. Okay. Dia potong. Dia daripada kubit, dia potong. Dia potong jadi ada puncak. Dia ada puncak. Dia potong. Jadi piramid. Jadi sebenarnya piramid ni asal daripada kubus. Kalau kubus ni, bukan daripada kubus, daripada kuboid. Sorry. Sebenarnya piramid ni datang daripada kuboid. Dia datang daripada kuboid. Okay. Dia datang daripada kuboid. Jadinya dipotong-potong. Dia bagi potong dia. Bagi tajam dekat atas tu, jadilah piramid. Ini formula kuboid adalah panjang darab lebar darab tinggi. Kan? Panjang darab lebar darab tinggi. Sedangkan piramid ni adalah bentuk yang dipotong. Maknanya piramid ni hanyalah 1/3 daripada kuboid. Dia ni adalah 1/3 daripada kuboid. Kuboid kita tahu dia punya isi padu dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Maka untuk piramid, isi padu piramid, isi padu piramid adalah 1/3 kuboid. Isi padu piramid ni sebab piramid ni datang daripada kuboid. 1/3 kuboid ataupun 1/3 kalikan dengan panjang, kalikan dengan lebar, kalikan dengan tinggi. 1/3 kalikan dengan panjang, kalikan dengan lebar, kalikan dengan tinggi. Ini dia formula untuk isi padu piramid. Ini formula untuk isi padu piramid. Cikgu minta sangat kalau pelajar yang ada sekarang ni, Pak Cikgu, kalau ni terus cari tulis piramid. Formula isi padu 1/3 kalikan dengan panjang, kalikan dengan lebar, kalikan dengan tinggi. Okey, katakan dekat sini panjang bagi piramid, sini lebar bagi piramid, tinggi. Untuk pengetahuan, ini adalah sisi sending dia. Sisi sending. Sending lah. Condong lah. Di mana tinggi piramid tu? Tinggi piramid adalah di sini. Tengah ni. Kemudian dia mesti macam ni. Tinggi tu maksudnya yang di sini, di tengah-tengah ni. Okey, kat tengah-tengah ni. Ini tinggi piramid, okey? Ini tinggi piramid. Ini tinggi piramid. Sedangkan kat sini adalah dia punya sending dia, sisi sending dia.
kecondongan dia. Jadi nak cari tinggi piramid bukanlah sisi di tempat condong ni, tapi sisi di sini. Macam itulah yang tegak. Okey, yang tegak. Okey, kita dah belajar yang tu. Okey, yang seterusnya. Kita dah belajar yang ni, kita dah belajar dah. Okey, sebelum sfera. Jadinya kita belajar pula kon minggu lepas kan. Betul tak ni minggu lepas kita belajar ni? Okey. Jadinya ini kon. Ini kon. Kon apa pula? Ini kon. Ini bukan kon, ini silinder. Okey, mula sekali kita namakan dia sebagai silinder. Okey. Ini namanya silinder. Okey, nama dia silinder. Jadi dalam silinder ni dia ada bulatan dia. Mana bulat dia? Bulat dia dekat atas ni, dia macam tin kan, tin susu kan. Dengan bawah. Dia ada bulatan. Jadi bila dia ada sifat bulat, bulatan dekat sini, dekat sini. Dekat atas dengan kat bawah ni. Dia bulat, dia bentuk bulat tau silinder kan. Jadi bila silinder ni dia ada bentuk bulat, bila silinder ni dia ada bentuk bulat, jadi bulatan ni dia mesti ada dua ciri. Okey. Bulatan mesti ada dua ciri. Jadi apa ciri-ciri dia? Kau ni. Bulatan mesti ada dua ciri. Ciri-ciri dia apa kau ni? Pai dengan jejari. Pai dengan jejari. Jadi bulatan mesti ada dua ciri. Okey, jadinya pi leje. Orang lelaki dia ada ciri-ciri dia tu menunjukkan. Kita tengok daripada belakang kita tahu dia lelaki. Okey. Orang perempuan pun kita tengok daripada belakang kita tahu dia tu perempuan sebab dia ada ciri-ciri perempuan. Kan? Itu secara umum lah. Secara umum. Ada juga yang secara spesifik yang dia berbeza. Okey. Jadinya pi ni memang bulatan, dia mesti ada pi ataupun satu nilai tetap bagi bulatan. Pi nama dia. Dan nilai dia adalah 22/7 ataupun 3.142. J ni maksudnya jejari. Jejari ni maksudnya daripada titik tengah ni, panjang daripada titik, panjang daripada pusat pergi ke pergi ke nilah lilitan bulatan. Panjang ini, panjang garisan ini dinamakan sebagai jejari ataupun J lah. Kita panggil dia sebagai J. Maksudnya ni daripada sini pergi sini, yang ini kita panggil dia sebagai J lah, jejari. Jejari inilah yang kita kena cari untuk kita dapatkan lilitan bulatan, dapatkan luas bulatan, dapatkan isi padu bagi silinder. Jadinya tak selesai lagi. Tak selesai lagi ni. Jadi apa isi padu bagi silinder? Apa isi padu bagi silinder ni? Okey. Apa dia punya isi padu? Formula isi padu bagi silinder adalah okey. Adalah pi J. Dia mesti ada pi J. Kita tengok balik. Kita tengok balik Apa formula luas bulatan? Sebab kita nak kira sebab kita nak kira isi padu, kita kena kira luas dulu bulatan ni, baru kita kira dengan tinggi dia. Macam tu. Jadi apa formula luas bulatan? Formula luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Tapi disebabkan kita nak kira dia punya isi padu silinder, dia bukan hanya luas bulatan tetapi silinder ni ada dia punya ketinggian dia, maka isi padu dia adalah pi j kuasa 2 darab t. Okey, pi j kuasa 2 darab t. Pi j kuasa 2 darab. Jadi inilah formula bagi isi padu silinder pi j kuasa 2 t. Isi padu silinder adalah pi j kuasa 2 t. Kalau boleh para pelajar tolong ulang-ulang tolong ulang-ulang. Ini formula silinder adalah pi j kuasa 2t. Cakap. Formula isi padu silinder pi j kuasa 2t. Pi j kuasa 2t. Kita kena ulang tu. Para pelajar kat rumah pun kena cakap, kena ulang. Pi j kuasa 2t.
isi padu silinder, untuk isi padu silinder. Okey, ini masih lagi ulang kaji pada minggu yang lepas. Okey. Kemudian kita dah buat dah soalan ni. Dan kemudian kita belajar pula berkaitan dengan kon. Kita belajar berkaitan dengan kon. Okey, kon. Ini kon. Yang ni dah makan kon kan? Kon ni contoh kon aiskrim. Kon apa lagi? Kon di jalan raya, kon di jalan raya kan? Kon. Sebenarnya kon ni datang daripada silinder. Kon ni datang daripada silinder. Kon dia datang daripada silinder. Ya, kalau silinder silinder bentuk dia seperti ini. Kemudian kon ni kemudian kon ni adalah seolah-olah dia macam pensel, kita sharp dia. Kan? Kita sharp dia. Pensel tu kita sharp dia. Dia jadi macam ni eh, bentuk. Kita sharp pensel tu dia jadi macam ni. Inilah dinamakan sebagai kon. Jadi kon ni datang daripada silinder. Kalau silinder adalah dia punya isi padu dia punya isi padu dia adalah 1/3. Minta maaf. Adalah pi j kuasa 2t. Silinder ni dia punya formula dia adalah pi j kuasa 2t silinder kuasa 2t silinder. Maka kon kon ni adalah 1/3 saja. 2/3 lagi kita dah sharp dia. Kita dah potong dia. Jadi kon ni adalah 1/3 daripada silinder. Okey, 1/3 saja daripada silinder. Kon adalah 1/3 daripada silinder. Sebab apa? Kita sharp kon, kita sharp silinder tu, kita asah silinder tu menyebabkan yang tinggal hanyalah yang tajam seperti pensel. Jadinya dia adalah kon adalah 1/3 silinder. Jadi 1/3 silinder apa dia? 1/3 pi j kuasa 2t. Jadi isi padu kon, ini cerita masih lagi cerita isi padu tau. Isi padu kon kon asal daripada silinder. Silinder formula dia pi j kuasa 2t. Maka kon ni adalah 1/3 pi j kuasa 2t. Kon dia punya formula dia adalah 1/3 pi j kuasa 2t. Kon formula dia adalah 1/3 pi j kuasa 2t. Ingat, silinder dengan kon adik-beradik. Kon datang daripada silinder, 1/3 pi j kuasa 2t. Kuboid dengan piramid dia adik-beradik. Kuboid dengan piramid dia adik-beradik. Piramid ni hanya 1/3 daripada kuboid. Maka piramid adalah 1/3 darabkan dengan panjang, darab lebar, darab tinggi. Sama juga dengan kon. Kon ni adalah 1/3 daripada silinder. Jadi 1/3 darabkan dengan pi j kuasa 2t. Pi j kuasa 2t. Okey. Ini pun kita dah belajar. Okey, yang belum kita belajar, yang belum kita belajar adalah satu bentuk yang berbentuk macam bola. Okey, Auni, selain daripada contoh contoh bentuk yang macam ni adalah contohnya macam bola sepak. Selain daripada tu, okey, sebelum tu nak bagi tahu, bentuk ni namanya adalah sfera. Bentuk ni nama dia adalah sfera. Cuba sebut sfera. Okey. Sfera. Bentuk ni sfera. Sfera ni bentuk-bentuk yang ada kat sfera, bentuk-bentuk yang berbentuk sfera, contohnya macam bola. Bola. Okey, yang kedua contohnya macam apa lagi? Auni.
Tak tahu. Tak tahu. Yang bentuk macam ni lah, yang bentuk macam ni. Apa lagi selain daripada bola? Bentuk yang macam ni. Apa lagi awak ni? Cuba awak ni tengok-tengok apa yang bentuk macam ni. Ada tu. Apa dia? Makanan. Makanan. Apa dia makanan? Takoyaki. Betul. Takoyaki. Okay, takoyaki. Takoyaki eh. Sedap takoyaki ketam. Takoyaki ikan ke takoyaki apa? Okay lah. Apa-apalah takoyaki makanan. Okay, selain daripada tu, dia ni macam buah limau. Ataupun buah oren kan. Selain daripada itu dia juga seperti buah tembikai. Okay. Buah tembikai. Selain daripada itu mungkin mungkin dia seperti bumi. Banyak kan benda-benda berbentuk sfera ni. Selain daripada bola. Bola pun macam-macam bola lah. Bola tampar, bola sepak, bola jaring, bola keranjang, bola apa lagi? Bola golf. Semua tu bentuk sfera. Okay. Ada juga makanan yang berbentuk sfera. Contoh takoyaki. Contoh lagi apa lagi? Buah oren, temikai. Macam tu lah. Sfera. Dalam dunia ni banyak bentuk sfera. Okay. Ini kita tahu. Sebenarnya bentuk-bentuk tu adalah bentuk sfera. Ini bentuk sfera. Kena ingat tau, sfera ni bukan bulatan. Bulatan tu dia tak ada isi dalam dia. Sfera ni dia macam bulat tapi dia ada isi dalam dia. Dia ada isi. Boleh isi angin dalam tu, boleh isi cecair dalam tu, boleh isi pepejal dalam tu. Sfera. Dia beza dengan bulatan. Tapi kalau kita tengok betul-betul, sfera ni dia ada asas dia macam bulat. Macam bulat. Betul tak? Kalau dia bulat, dia mesti ada apa awak ni? Ada dua ciri tu? Pai dengan jari. Mesti ada pai. Allah, apa cikgu. Dan mesti ada J. Pai dengan J. Cumanya, untuk isi padu, untuk isi padu, untuk isi padu, mula-mula sekali memanglah dia ni ada pi dan ada j. Tapi kalau isi padu, dia kena ada kuasa tiga. Pi, j, kuasa tiga. Tapi tak lengkap kalau depan ni tak ada. Jadinya, kalau depan ni, okay, kalau depan ni tidak ada, maka sebenarnya dia ni depan ni adalah 4/3. Isi padu sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Isi padu sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Yang ini yang penting ni sebenarnya. Ini benda ni yang penting. Benda ni yang kita kena simpan dekat atas kertas, kemudian kita kena ulang, kita kena ingat. Isi padu sfera, isi padu apa? Isi padu sfera lah. Isi padu sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Pi j kuasa 3. J kuasa 3 ni adalah j darabkan dengan j darabkan dengan j. Baru jadi j kuasa 3. J darab j darab j. Macam tu. Okay? Faham? Jadi 4/3 pi j kuasa 3. Mari kita tengok soalan. Okay. Kira isi padu sfera dengan jejari 6 cm. Alah, senang je. Jadinya dekat sini, ini ni jejari dia adalah 6 cm. Ini adalah jejari. Dan J lah, jejari tu J lah maksud cikgu kan. Jadinya, kira isi padu sfera. Isi padu sfera. Isi padu sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Jadinya 4/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan 6
darabkan dengan 6 ataupun 4/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan 6/3. Macam tu. Yang ini kena guna kalkulator. Okey. Yang ini kena guna kalkulator. Pelajar, ambil kalkulator sekarang. Ambil kalkulator sekarang. Cuba tekan kalkulator. Okay, so apakah jawapannya? Auni, apa jawapannya Auni? 205.14 cm padu. Jadi ya, dia ada beberapa jawapan. Okay, kalau dalam pecahan dia jenis macam ni. Kalau dalam dia ada beberapa, boleh tulis beberapa jawapan. 6/3, 6/7 cm padu. Boleh. Atau dia, boleh juga 905 1/7 cm padu. Boleh juga. Ataupun yang kami sebut tadi lah. Yang kami sebut tadi 905.14 cm padu. Okey. Mana-mana satu boleh. Okey. Okey. Faham tak ni? Senang je tahu isi pada sfera, kira dia. Okey, mari kita buat soalan yang seterusnya. Okey, para pelajar, tolong buat soalan ni. Okey, dapat tak jawapannya, Omi? Dapat. Okey, berapa? 4,312/3 cm. 4,000 eh. Okey, jadinya isi padu sfera, sekali lagi isi padu sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Dia jari 7 cm, maka adalah 4/3 kalikan dengan 22/7 kalikan dengan 7/3. 4/3 kalikan dengan 22/7 kalikan dengan 7/3. Cuba sekali lagi Auni. 4/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan 7/3. Okay.
1437.33 cm. Padu, sentimeter padu ataupun boleh saja 1437 1/3 padu. Boleh juga sorry Auni, minta maaf. Auni dah sebut yang ni tadi kan? Kan? Okey. Okey, cikgu minta maaf okey. Itulah. Semua betul. Okey, bagus. Kita buat lagi . Cuba buat ni, para pelajar. Okey, cikgu nak habaq. Maknanya kalau cikgu ni cikgu nak habaq, lepas ni cikgu akan bagi satu link Zoom yang baru lah. Lepas ni cikgu akan bagi satu link Zoom yang baru dalam WhatsApp. Nanti sama-sama kita masuk . Nanti sama-sama kita masuk . Okey. Sebelum tu cikgu habiskan yang ni. Cikgu habiskan yang ni. Maknanya isi padu sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. So 4/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan 9/3. So ambil kalkulator, kita ambil kalkulator 4/3 kali